Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Woi, subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga follow IGNT di @randy_alvana, oke? Hai guys, kembali lagi dengan channelku Varenti Alvana. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih kalian tutorial lagi. Sorry guys, btw aku cewek ya. Cuman kayak lagi banyak jerawat aja, jadi aku pakai masker supaya tidak memperlihatkannya kepada kalian gitu guys. Jadi maaf. Jadi karena aku baru menemukan suatu hal yang menakjubkan menurutku. Aku jadi baru menemukan aja aplikasi yang namanya CapCut. Itu aplikasinya benar-benar bagus banget. Kayak oh my god, seestetik itu guys ternyata aplikasinya. Dan karena berhubung rindu sekolah, aku bakalan buat foto menjadi video. Foto menjadi video estetik versi rindu sekolah gitu celah. Mantap tapi kan. Oh iya, sebelum masuk ke videonya, aku minta kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya di bawah untuk dukung channel ini lebih maju lagi. Dan jangan lupa juga follow IGRENTY di @randy_alvanov. Follow ya guys. BTW nanti kita bakalan masuk ke video cara mengedit foto menjadi video estetik versi rindu sekolah. Nah, mari sama-sama kita masuk ke videonya. BTW, kalau menurut kalian ini hasilnya kurang bagus, aku minta maaf ya guys. Maaf banget, karena foto aku yang di versi sekolah itu gak ada yang bagus gitu. Sumpah, jujur deh, gak ada yang bagus. Foto-foto aku pasti sekolah sama temenmu ada yang bagus, jujur. Jadi kayak gini videonya. Jadi video kali ini kita bakalan buat editing foto menjadi video itu kayak estetik itu kan. Jadi ini temanya versi sekolah ya, versi kangen sekolah. Nah buat kalian yang kangen sama sekolah, kalian bisa ikutin tutorial ini. Kalian bisa ikutin tutorial dari Renti, oke? Okay. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi CapCut. Tuh, kalian bisa download dulu di Play Store aplikasinya buat yang belum punya. Nah, kita klik aja aplikasinya langsung. Nanti tampilannya bakalan kayak gini. Nah, kita klik aja new project. Setelah itu pilih foto sekolahnya nih, aku udah pilih ya. Tuh. Karena apa ya? Nggak ada foto sekolah yang rame-rame, jadi aku pilih foto ini aja. Nggak masalah kan? Nah, supaya menjadi lebih estetik, kita gunakan background tentunya, itu yang estetik juga guys. Kalian bisa pilih ukuran di sini dengan klik format. Ini terserah mau ukurannya berapa. 3 banding 4 kayak 18 banding 9 kayak terserah lah, pokoknya yang estetik menurut kalian yang mana. Tapi di sini aku pilih ukuran layar itu 9 banding 16 gitu, ukuran wallpaper. Kemudian kalian klik overlay pula. Salah guys, sorry. Maaf banget. Canvas, kalian klik canvas. Kemudian kalian klik background. Di sini kalian bisa lihat sendiri background-nya itu benar-benar kayak estetik banget kan. Oh my god, di sini aku sering melihat background ini di TikTok. Nah, terserah lah, pokoknya ini bisa loh di tinggal kalian mau pilih yang mana gitu. Nah, ini gratis aplikasinya, tapi kita harus menggunakan data seluler ya supaya bisa terunduh semua ini. Tuh, oh my god, aku gak nyangka ada aplikasi sebagus ini, guys. Dan gratis, kalian bayangin, coy. Nah, jadi kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Tuh, aku mau nyesuaiin dulu sama foto yang ada di sekolah. Kalian bisa lihat ini, sumpah estetik banget. Seestetik itu, oh my god. Tuh pokoknya di sini banyak deh pilihannya. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Tapi kalian pasti bakalan bingung nanti milihnya. Nah kayaknya kalian bisa lihat tuh, woy, estetik parah kan. Karena ini temanya sekolah, aku mau ambil error aja. Nggak nyambung sih, tapi menurut aku itu sangat estetik. Ya, tidak bisa ganti warna ternyata, jadi kita pilih background. Atau kalian bisa ngambil sendiri loh backgroundnya dari galeri. Tapi karena aku nggak ada gambar-gambar estetik, jadi aku ngambil di sini aja guys. Oh my god, sebagus itu. Ada ya aplikasi sebagus ini gratis. Nah, udah ya. Di sini kalian bisa klik efek, kemudian kalian tambahin efek yang mau kalian mainin untuk fotonya. Mm-hmm.
seperti itu, tapi aku mau atur dulu ya, kayak mana ya cocoknya. Kalau segitu aja, kita add efek. Di sini ada banyak, kalian tinggal pilih aja kalian mau yang mana gitu. Tuh kalian bisa lihat kan. Tuh tinggal dipilih ya, sorry aku kayak diem gitu karena aku sedang menentukan aku ingin memilih gambar yang mana. Eh tapi ini bagus sumpah. Nah, ini kayak bener-bener estetik banget. Seriusan, guys. Aku mau ini aja deh. BTW, kalian harus sesuaiin. Kalian mau berapa ini? Masih 8 detik. Aku mau ambil yang 16 detik aja lah. Nah, ininya juga disesuaiin ya, supaya tidak, apa ya namanya, tidak menyimpan semua gitu. Selesai. Aku mau tambahin apa lagi ya? Bisa kok, misalnya kan kalian kurang kayak kurang gitu, kalian bisa kasih efek sendiri buat dia. Ini cantik testi. Fully Alice. Coba. Lihat lagi. Selesai. Kalian tinggal mau nambahin apa lagi ya. Kalau efeknya mau 2 pun bisa guys. Jadi kalian pilih aja mau yang mana. Ih, I don't want them. Nah, kayaknya ini karena kayak TV gitu dia kan. Tuh. Bisa kok ditambahin lagi kalian mau apa. Terserah kalian sih. Bisa dikasih tulisan ini. Kayak ini sumpah aku baru tahu ada aplikasi seestetik ini, kenapa nggak dari dulu. Oh my god, kayaknya aku nggak mau pakai juga deh. Bling, coba kita cari yang bling-bling. Nggak apa-apa deh tambah bling sedikit. Coba aku pakainya mini zoom. Kemudian kalian sesuaiin aja ininya. Sampai ke foto aja ya. Jedak jeduk jedak jeduk. Jadi estetik deh guys. Nah, di sini kalian bisa tambah tulisan juga kok. Tambah stiker apa terserah kalian. Bisa di sini karena ini oh my god. Bagus banget, asli dah.
lucu gitu. Menurut kalian lucu gak sih? Menurut aku ini lucu banget. Ya, ya salah-salah. Pokoknya bisa diinin lah, ditambahin pakai stiker-stiker gitu, tapi aku nggak mau pakai. Nah, kalian jangan khawatir, di sini juga bisa nambahin lagu atau musik. Pokoknya bisa banget. Ini kayak bagus sekali loh aplikasinya, guys. Kayak SCT gitu bisa lah untuk masukin SG apa segala macam, nggak harus foto. Ini kan versi rindu sekolah ya. Jadi aku tuh pengen lagu-lagu sekolah yang estetik gitu. Ini kalian tinggal klik ekstrak. Karena aku nggak punya lagunya, aku mau ngambil lagunya itu dari ini, apa namanya? Lupa, dari TikTok. Dari TikTok, sabar ya. Oh, ini dia lagunya. I don't wanna go to school tomorrow. Ini ya, pokoknya lagunya ini. I don't wanna go to school tomorrow, I can study. Nah, pokoknya kayak gitu, nggak bisa aku hidupin lagunya semua karena nanti takutnya kena copyright, guys. Jadi kayak gitu dia. Oh my god, ini bagus, 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 bagus banget. Nah, nanti tinggal kalian simpan aja. Ternyata lagunya cuma sampai situ. Jadi kita batasi aja fotonya sampai sini. Jadi segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. Hasilnya bisa kalian masukin SG, kan lumayan. Tapi ini kalau foto sama teman-teman yang agak lebih banyak itu lebih keren sih. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku ambil foto yang sama Nisa aja, temanku ini. Oke, bye-bye. Nah, guys, segitu aja tutorialnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di bawah untuk dukung channel ini lebih maju lagi. Dan jangan lupa juga follow Renti di @renti_rovano. Follow ya, guys, supaya kalian nggak ketinggalan lagi tutorial-tutorial Renti yang lain. Atau buat kalian yang ada saran konten aku harus ngapain selain ini, kalian komen aja di bawah. Aku butuh komen kalian loh. Bye-bye.